Sejumlah mahasiswa Purworejo dari beberapa perguruan tinggi yang tergabung dalam keluarga mahasiswa Purworejo Yogyakarta atau KMPY tampak melakukan kegiatan bersih pantai di kawasan objek wisata Ketawang yang terletak di Desa Ketawang Rejo, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah belum lama ini. Bersih pantai tersebut merupakan bagian dari kegiatan malam keakraban atau makrab guna saling menguatkan serta mempererat tali silaturahim para anggotanya. Keluarga mahasiswa Purworejo Yogyakarta atau KMPY merupakan sebuah wadah berkumpulnya mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Purworejo. Ini dalam rangka untuk mempererat persaudaraan di antara mahasiswa-mahasiswa baru dari Purworejo yang kuliah di Jogja. Oke, berarti ini kayak semacam ini ya, makrab gitu mas ya? Iya. Oh, dan kemudian lalu dari pihak KMPY sendiri dalam acara ini mengundang dari pihak luar juga, Mas? Dari pihak KMPY mengundang dari Pokdarwis, Tawang Rejo sendiri, kemudian dari organisasi mahasiswa daerah dari beberapa kampus di Jogja. Oh, oke, Mas. Dan mungkin apakah gini, Mas, jadi kan ini kan diadakan setiap tahun, dan kemudian ada nggak, Mas, kayak semacam kendala untuk tahun ini itu apa, Mas? Pasti kan berbeda, Mas. Untuk kendala tahun ini mungkin ketika rapat panitia yang datang hanya orang-orang itu saja. Baik saja. Dan mungkin untuk target Mas, harapan ke depan bagaimana, Mas? Harapan ke depannya dari makrab ini semoga bisa mempereratkan persaudaraan antara mahasiswa dan mahasiswi yang dari Purworejo yang sedang menempuh studi di Jogja. Dari Gerabak, Muhammad Asrofakru Rozi, Bagelen Channel, melaporkan.